Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Kubiler, kuliner bikin ngiler, yuk makan yuk. Oke teman-teman, kali ini saya mau cobain, ini ada jajanan pinggir jalan nih, namanya Cikwan ala Taiwan. Tuh, lihat tuh. Nah, ini gambarnya nih. Cikwan ala Taiwan. Nah, ini sekarang saya lagi posisinya itu di Jalan Sentosa Raya, Depok. Nah, ini persisnya ini tepatnya di depan Alfamart, di depan Elutket Bakri nih. Nah, di seberangnya ini ada jajanan ini, Cikwan ala Taiwan. Nah, langsung aja penasaran, kita mau coba pesan. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu sama mbaknya nih, Mbak. Kenalan dulu, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Dini. Mbak siapa? Dini. Mbak Dini. Iya. Nah, jualan apa nih, Mbak? Ini Cikwan ya? Cikwan? Iya, ayam fillet, tapi jadi dibikin crispy. Oh, ayam fillet dibikin crispy. Terus, yang membedakan apa tuh? Yang membedainya tuh kita, apa ya? Bumbunya kali ya? Iya. Oh, bumbunya. Nah, ini harga-harganya nih. Ini harganya ada yang L. L itu yang large ya? Iya. 15.000 sama extra large yang besar nih 23.000. Nah, kita lihat dulu menunya nih. Ini ada hot chili, barbecue, jagung bakar, seaweed. Nah, ini saus plus 3.000 apa nih? Iya, kalau kita kalau pakai saus itu nambah 3.000. Oke, saya mau pesen, Mbak, yang spesial di sini yang favorit apa? Barbecue. Iya, dimix sama hot chili. Oke, langsung aja kita cobain, Mbak. Boleh, boleh lihat enggak nih? Ya, boleh, oke, saya mau kesana. Wah, ini daging fillet semua nih? Iya. Yeah. Ayam ya? Ayam. Ayam. Ya, namanya juga chicken ya? Iya. Pasti masa ayam kambing mau. Ya? Ya? Lucu juga nih mbaknya nih. Bisa jadi lah. Oh, ini pakai tepung apa nih? Tepung olahan udah ya? Iya, ini mah udah diracik lagi. Oh, rahasia tepungnya. Banget ya? Oh, rahasia. Oh iya, doh. Kalau nggak, kalau dikasih sama semua pada jual. Nah, bahaya dah. Bahaya ya. Kalau ini apa nih ini? Bumbu. Iya, ini sama juga ya? Tepung juga, chicken juga. Wow. Kalau yang bikin ini kan buat dalamnya. Jadi dalemnya. Ini buat ada rasanya. Oh, kalau ini buat rasa nih ya. Iya, ini buat crispy-nya. Oke. Okay. Ini tinggal diginiin doang. Digigitin doang ya. Iya. Ini kalau buka Cikwan ini dari jam berapa nih? Dari jam 5 nyampe jam 11. Jam 5 sampai jam 11 malam. Iya. Beda daripada yang lain ya? Beda lah. Gak mungkin sama ya? Gak mungkin. Di pasaran gak mungkin ketemu nih ya kayak gini. Oh. Wah, cekat sendiri berarti nih. Iya. Warnanya juga beda ya dia. Nah, sekarang baru diketik. Ini juga apa? Ini barbeque. Oh, barbeque. Oke. Yep. Oke. Okay. Kan biar mantap. Iya. Iya, mantap. Mantap juga udah mantap banget ini. Sekarang tinggal di Bali. Di Bali terus diapain? Ya kasih lagi. Oh, dikasih lagi? Kasih lagi. Wih. Atas bawah dong ya? Iya. Kan biar gak setengah-setengah. Iya, benar. Gak enak ya setengah-setengah ya? Iya. Tapi pedes banget gak nih? Enggak sih, gak terlalu. Biasa aja apa? Ya. Pedes banget? Enggak. Oh, biasa ya? Tergantung. Pedasnya pedas, masih bisa dinikmatin kali ya? Bisa. Thank you.
ini pesanan saya sudah jadi. Ini harganya 23.000 ya teman-teman. Bumbunya itu ada 4 macam bumbu ya. Ada yang hot chili, barbecue, jagung bakar, sama seaweed. Oke teman-teman, langsung aja kita cobain. Yuk makan yuk. Bismillah. Deh, ayamnya itu renyah, bumbunya juga meresap juga ini, ke dagingnya berasa. Kemudian bumbu cabenya itu nggak terlalu pedas, wangi cabenya lebih dominan daripada bumbu barbeque-nya. Nah kalau dicium itu lebih dominan bau bubuk cabenya. Lu makan yuk. 23.000 banyak banget ini tuh. Ini penuh ya teman-teman. Ini dari sini ke sini tuh penuh banget. Nah ini tepungnya itu, tepung crispy-nya itu agak-agak lumayan kenyal-kenyal gitu ya dia. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubiler, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.